peluang kepada saya untuk berucap di Dewan Yang Mulia ini. Dan Kampung Tunku juga berdiri untuk menyokong enakmen perbekalan tambahan 2012 yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar sebentar tadi. Kampung Tunku mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada pentadbiran negeri Selangor kerana mengikut apa yang dibentangkan tadi, Kerajaan Negeri Selangor mencatat kedudukan kumpulan wang yang disatukan yang tertinggi dalam sejarah negeri Selangor, di mana sehingga 30 Jun 2012 jumlah wang yang ada dalam kumpulan wang yang disatukan berada pada paras 2.1 bilion ringgit. Tahniah diucapkan. Perbekalan tambahan yang perlu diperluaskan oleh Dewan Negeri Selangor kali ini berjumlah 92.4 juta ringgit dan ianya merupakan 5% daripada jumlah peruntukan tahun 2012 secara keseluruhannya. Sepintas lalu, sebahagian besar daripada peruntukan ini adalah dibelanjakan untuk membiayai kenaikan dan berarasan imunumen bertasarkan penambahbaikan Sistem Saran Malaysia SSM, di mana perbekalan sebanyak 51.7 juta ringgit telah dibelanjakan untuk tujuan ini. Nah, sekiranya kita tidak mengambil kira perbelanjaan ini, maka peruntukan tambahan yang perlu diluluskan oleh Dewan Negeri Selangor hanya sekitar 40.7 juta sahaja. Puan Speaker. Ya, silakan. Okey, saya nak buat tanya penjelasan bahawa keseluruhan tambahan ini adalah 91 juta ataupun 120 juta kerana ada pindahan. Saya mohon maaf kerana ada kesilapan dalam perbelanjaan dalam angka yang saya bangkitkan ini. Tetapi walau macam mana pun, apa yang saya ingin bangkitkan di sini ialah peratusannya. Kalau kita faham matematik. Tak, Puan Speaker, saya nak cerah. Belum habis lagi. Kalau keseluruhan tambahan bajet itu tak betul, maka semua tak betul. You kena beritahu satu angka mana satu angka yang betul. 91,615,000 ataupun 120,115,000. Kalau tidak, you punya peratus tak betul. Jangan bimbang, Yang Berhormat. Kalau saya mengakui bahawa perbelanjaan keseluruhannya adalah 120 juta ringgit. Dan saya memohon maaf atas kesilapan ini. Tapi apapun sekali, kalau Yang Berhormat faham matematik, Yang Berhormat antarabangsa faham matematik, eh? Sebab dia jurusan matematik. Kalau pembahaginya lebih besar, maksudnya peratusan pertambahan itu menjadi lebih kecil. Maksud saya di sini ialah, kalau kita ambil keluar peratusan yang dibelanjakan untuk imunumen, maka peratusan keseluruhan yang kita belanja sebagai perbekalan tambahan untuk tahun ini adalah lebih kecil. Kurang daripada 5%. Tadi saya kata 5%. Sekarang kurang daripada 5%. Maksud saya ialah, sebegitu rupa, kalau pembahagi itu adalah lebih kecil, maka pemberat kepada peruntukan tambahan ini menjadi lebih besar dan ia merupakan satu masalah. Tapi apa yang berlaku ialah sebaliknya, dan saya mengucapkan tahniah kepada Kerajaan Negeri Selangor. Serta pasti Yang Berhormat Kolubu boleh faham penjelasan matematik ini atau tidak. Okey, tunggu. Speaker, saya rasa Kampung Tunggu tak faham matematik. Kalau kita minta bajet 91 juta, kalau diubahkan 120 juta, dia bukan lebih kecil, dia lebih besar daripada you punya simpanan yang ada. Ini matematik sekolah rendah pun tahu. Kali Yang Berhormat, saya rasa ini kalau dibandingkan dengan apa yang saya kira tadi, apa yang saya tekankan di sini ialah nisbah, ianya kepada jumlah keseluruhan. Yang Berhormat, apa yang saya juga ingin mengatakan di sini, seperti apa yang saya katakan tadi ialah, kalau angka yang dibelanjakan untuk emolumen ini dikeluarkan, maka apa yang kita belanjakan sebenarnya adalah lebih kecil. Kerana sebahagian besar perbelanjaan ini adalah disebabkan oleh keputusan Kerajaan Persekutuan. Dan kita sebagai Kerajaan Negeri boleh perlu akur kepada keputusan ini. Boleh mohon penjelasan? Ya.
Terima kasih apa Bukit Tengku, Puan Speaker. Silakan. Saya tak tahulah tak, sama ada saya yang keliru ataupun kampung apa ni Kuala Kubu ataupun Bukit Tengku. Saya buat catatan sebenarnya sepanjang apa yang Mak Berhormat Menteri Besar tulis apa apa sebut dalam perbelanjaan tambahan ini. Dan saya rasa kita pun memang patut minta penjelasan daripada Yang Mohd Menteri Besar. Saya buat catatan, saya tak pasti kalau saya tak sempat catat, tapi yang saya dapat catat, perbelanjaan-perbelanjaan yang disebut oleh Yang Mohd Menteri Besar masa membentangkan rang undang-undang ini tadi, daripada perkara B7, B8 sampai B17, diteruskan dengan B18 sehingga B29. Apa yang saya sempat catat dalam catatan saya, saya minta maaf kalau catatan saya tak betul, kita boleh check dengan handset nanti. Apa yang saya catat daripada B7 sehingga B29, Yang Amat Berhormat Menteri Besar terang semua perbelanjaan ini untuk kenaikan gaji 13% selaras dengan SSM dan juga perkara-perkara yang berkaitan termasuk kuala dan sebagainya. Jadi saya rasa yang disebut semuanya itu saja. Tak ada perincian yang lain kecuali yang B yang sebelumnya lah. Jadi saya sempat catat daripada B7, B8 sehingga B17 termasuk B18 sehingga B29 semua dicatatkan. Jadi saya ingat elok juga nanti kita minta penjelasan daripada Yang Amat Menteri Besar perincian sebenar ataupun kita cek dengan aset dewan supaya apa yang disebut tadi memang hanya semata-mata gaji dan juga kenaikan 13% atau ada perkara-perkara lain yang di sebalik ini disebutkan tadi. Maksud ini catatan saya. Saya rasa Yang Muhammad boleh memasukkan ucapan itu ataupun soalan itu dalam ucapan, tapi kita menunggu jawapan daripada Yang Muhammad Menteri Besar. Tapi apa sekalipun sekali, apa yang saya ingin tegaskan di sini ialah Selangor tidak sama dengan negeri-negeri Barisan Nasional yang lain. Jelaskan kita mempunyai sumber kekawan ya yang cukup. Kalau fakta saya tadi betul, berarti apa juga peratusan, apa juga yang disebut oleh Bukit Tengku tu dah lagi jauh dah. Saya rasa lah, kalau itu yang saya dapat catat lah. Ya, silakan. Terima kasih Yang Berhormat Kampung Tengku. Izinkan saya membantu sedikit dan pada masa yang sama minta sedikit penjelasan daripada Yang Berhormat Kampung Tengku. Sebenarnya yang selalu ni Pematang dengan Kuala Kubu Baru, bila sesuatu bajet dibentangkan, dia ada dua komponen. Satu belanja mengurus, ya, satu belanja pembangunan. Yang saya sebut dalam perbahasan saya 67% itu adalah belanja mengurus. Saya tidak sebut bahawa 67% itu adalah untuk emolument seperti yang dituduh oleh Kuala Kubu Baru. Sebab dia tanya tadi, dia tanya Bukit Antarabangsa beritahu 67% untuk emolument. Jadi yang 33% ke mana? Maknanya dia tak faham bajet. 67% adalah belanja mengurus, 33% adalah belanja pembangunan. Okey. Itu prinsipnya. Baik, yang kedua, kalau nak tahu perincian dan butiran di mana pembangunan, di mana belanja mengurus, bacalah dokumen yang telah diedarkan kepada semua ahli Dewan Undangan Negeri. Ini tak baca, dahlah tak baca tak datang dalam dewan. Dalam ini ada perincian yang mana emolument, yang mana pembangunan. Semua ada dalam ini. Kertas mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor dikemukakan dalam Dewan Negeri Selangor. Jadi nasihatlah ketua pembangkang datang. Dan kalau boleh ada pre-council dulu sebelum masuk. Kita tak malu dengan pegawai-pegawai di atas tu. Terima kasih. Puan Speaker, saya nak atas penjelasan. Boleh saya buat penjelasan sikit? Pertanyaan yang dibuat oleh... Saya perlu cepatkan sikit saja untuk Bukit Antarabangsa. Yang Muhammad ni tanya sikit penjelasan saja kepada saya ataupun tanya Yang Muhammad saya Bukit Antarabangsa. Saya tanya kamu tu. Boleh. Yang Muhammad ya? Ya, saya kena buat penjelasan, saya berhak pasal dia cakap tadi. Tidak, kena tanya saya dulu. Saya perlu percepatkan. Tapi apa pun sekali, saya rasa perbincangan tentang angka ini kita sedia termaklum dengan apa yang dibentangkan dengan kita dan kita menganggap apa yang diberikan kepada kita itu sebagai angka yang perlu diterima di dalam Dewan ini sebagai yang benar. Jadi, Puan Dewan Speaker,
ujar saya ialah negeri Selangor tidak sama seperti negeri yang lain di mana terdapat negeri-negeri yang ditapir oleh Barisan Nasional. Tidak ada kemampuan untuk membayar gaji dan perlu meminjam wang daripada kerajaan persekutuan, perlu menggunakan sumber-sumber kewangan yang lain untuk membayar gaji. Jadi dengan itu, saya rasa kita tidak perlu bimbang. Walaupun kerajaan persekutuan membuat keputusan untuk menyeraras emolument kerajaan negeri Selangor dengan kerajaan yang berhemat dan berjimat-jimat, kita mampu bayar. Kampung Tungku juga tidak ingin melihat perkara iaitu perbekalan tambahan ini dijadikan sebagai isu permainan politik oleh Barisan Nasional, di mana mereka akan menuduh Pakatan Rakyat juga membentangkan perbekalan tambahan. Soalan yang tadi yang ditanya oleh Yang Berhormat Bukit Antarabangsa adalah sangat jelas. Adakah sesebuah kerajaan itu dalam keadaan kewangan yang lemah dan tidak berupaya dan tidak efisien jikalau perbekalan tambahan dibentangkan? Jawapan saya, tidak. Kerana kita perlu lihat logik rasional di sebalik perbekalan tambahan ini. Kalau perbekalan tambahan ini dibentangkan kerana kerajaan memang mempunyai pentapahan tambahan untuk dibelanjakan, jadi ianya sepatutnya disokong kerana wang yang diperuntukkan dan dibelanjakan ini adalah generated by the state. Kalau perbekalan tambahan itu dibentangkan oleh sebuah kerajaan yang menjual aset kerajaan, menjual tanah kerajaan, menswastakan entiti-entiti kerajaan ataupun hanya dengan meminjam bond, maka pendapatan yang dicanangkan itu adalah sesuatu pendapatan yang perlu dibayar balik pada masa depan. Alangkah sedihnya, apa yang berlaku di Malaysia ialah mereka yang membentangkan perbekalan tambahan kerana mereka mampu menjana pendapatan yang lebih tinggi, alangkah baiknya ialah kerajaan negeri Pakatan Rakyat. Tak alangkah sedihnya kerajaan di persekutuan yang membentangkan perbekalan tambahan ialah kerajaan yang menjana pendapatannya melalui cara-cara seperti yang saya katakan tadi. Jual tanah, jual aset kerajaan, menswastakan entiti-entiti kerajaan dan meminjam bond daripada luar negara. Ini dalam bahasa Mandarin, Da zong nian pi chong pang zi. Iaitu maksudnya ialah seseorang itu berlagak-lagak sebagai orang cara, orang kaya dengan cara yang tidak realistik. Seolah-olah seseorang itu hendak menjadi gemuk hanya dengan melebamkan mukanya. Itu maksudnya dalam bahasa Mandarin. Jadi, Puan Timbalan Speaker, saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk merumuskan apa yang telah kita lakukan. Barangkali apa yang telah dilakukan oleh Barisan Nasional di negeri Selangor untuk 4 tahun yang lalu. Puan Timbalan Speaker, bukan sahaja rekod Barisan Nasional sebagai pembangkang di negeri Selangor menghampakan kita semua, malahan pemimpin-pemimpin barisan terus terlibat dalam berbagai skandal rasuah, penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa. Mari kita mengimbas kembali sedikit apa yang pernah berlaku dalam 4 tahun yang lalu ini. Isu pertama, masihkah kita ingat wang Balkis? Masih kita ingatkah? Berapa telah hilang wang tunai sebanyak 10 juta ringgit milik Balkis lenyap? Barang kebajikan isteri-isteri wakil rakyat Selangor Balkis yang didubuhkan semasa saman Barisan Nasional hanya dibubarkan hanya dalam masa 3 hari selepas PRU 2012. Berikutan dengan pembubaran ini, wang tunai sebanyak 10 juta milik Balkis juga telah lenyap dan dipintarkan ke parti ataupun badan amal dan kebajikan tenaga isteri-isteri menteri yang ditubuhkan oleh isteri wakil rakyat Barisan Nasional di peringkat persekutuan. Perbuatan ini telah disoal siasat oleh Selket dan dibongkarkan lagi
dalam siasatan Selkit berbagai penyalahgunaan wang kerajaan negeri oleh Paukis semasa saman Parisan Nasional. Antaranya termasuklah berbelanjaan 1.2 juta ringgit untuk membiayai lawatan-lawatan Paukis ke Disneyland, Amerika Syarikat, Hong Kong dan Korea Selatan. Pengerusi Paukis pada masa itu iaitu Wan Sahara Kecik yang juga merupakan isteri kepada mantan Menteri Besar Ketoyo enggan hadir pula ke siasat ke sesi pendengaran awam Selkit. Laporan polis dibuat kerana melanggar enakmen penghinaan Dewan Negeri Selangor dan sehingga sekarang belum ada apa-apa lagi tindakan daripada polis maupun timbalan pentadbir raya. Jadi apabila kita bincang tentang isu-isu tentang kewangan ini, saya hairan. Adun daripada Parisan Nasional katanya kononnya transformasi rakyat diutamakan, pencapaian ditahulukan. Mengapa mereka memputarkan diri daripada skandal ini? Mengapa mereka pada masa sekarang sunyi dan senyap di dalam Dewan Yang Mulia ini? Apa telah berlaku kepada mereka dalam 4 tahun mereka sebagai adun di Dewan Yang Mulia ini? Belum cukup lagi, masih lagi mantan Menteri Besar Adun Sungai Panjang yang mampu memiliki sebuah pangglow yang begitu mewah di Seksyen 7 Shah Alam. Nah, sebut saja tentang pangglow ini, semua tunduk saja. Nak pantang pun tak berani. Kalau mantan Adun Pelabuhan Kelang terkenal seantero dunia kerana Istana Sakarya, mantan Menteri Besar kita lagi hebat. Berapa nilainya? Konon-kononnya 24 juta ringgit. Tapi figurnya masih lagi dibincangkan di mahkamah. Yang Muhammad Adun Sungai Panjang yang sehingga sekarang masih lagi hilangkan diri daripada Dewan, diduduk menggunakan kedudukannya sebagai Menteri Besar pada masa itu untuk mendapatkan 2 lot tanah dan sebuah rumah di Seksyen 7 Shah Alam daripada sebuah syarikat bernama Titamas melalui pengarahannya. Yang Berhormat, Yang Berhormat nak bucak macam ni, bucak kat luar lah. Sini saya dah cakap, sini kita nak bentangkan belanjawan tambahan. Bincang yang bagus lah. Ini cakap politik, cakap luar lah. Kita pun pandai cakap, bukan you seorang pandai cakap. Muhammad, kan sampai 4 tahun nak kupas. Ini 2012 lah. Yang Berhormat, kami, kalau betul sekarang, bubar besok. Saya cabar besok bubar lah Dewan Undangan Selangor. Dewan Yang Mulia ini adalah dewan yang tertinggi di Selangor ini. Kalau kita tidak bincang, tidak bahas isu ini di Dewan Yang Mulia ini, ke mana kita nak pergi? Lagipun ini adalah contoh. Ini adalah contoh yang saya rasa perlu diingatkan, dipacukan ke dalam otak pihak pentadbiran supaya kesilapan ini tidak berulang. Bagaimana? Apa yang telah berlaku? Saya nak kata, syarikat Titamas, syarikat nama syarikat ini, pengarahnya Samsudin Haironi, membeli dengan harga 6.5 juta ringgit pada tahun 2004 dan dijual pula kepada Yang Berhormat Adun Sungai Panjang dengan harga 3.5 juta ringgit saja. Kalau Yang Berhormat Ketoyo pada masa itu, Yang Berhormat Sungai Panjang pada masa itu bukan Menteri Besar, adakah syarikat Titamas ini dia akan buat kerja amal seperti ini ke? Yang ketiga, belum habis lagi. Ini berkaitan dengan calon dari Parisan Nasional yang hendak dijadikan sebagai Menteri Besar. Ahli Parlimen daripada Tanjung Karang yang juga merupakan Menteri Pertanian, Menteri Samsing. Saya berani kata di sini kerana saya ada satu bukti, iaitu Yang Muhammad Skinchan pernah ditumpuk. Jangan kita lupa, 2 tahun yang lalu Adun Skinchan ditumpuk di bahagian perut, kepala dan tangan oleh sekumpulan 30 orang penganas Speaker di Kampung Sawah Sempadan pada tahun 2010. Penjelasan. Jangan bimbang. Penjelasan. Saya akan sekejap. Bagi selepas sekejap saya saja. Habiskan perengan ini. Sekejap saja. Okey, silakan. Saya ingat kalau kena tumbuk, saya ingat itu lebih Samsung daripada tukang tumbuk lah saya ingat. Terima kasih, Speaker. Yang kena tumpuk itu pula Samsung.
Jadi saya rasa ini adalah akal oleh seorang penjual durian yang saya tidak langsung tidak boleh faham. Apapun sekali, yang ditumpuk bukan saudara dari Kinchang saja. Ada juga mangsa-mangsa dia. Ramai. Semua. Orang Cina, India, Melayu semua kena. Ahli majlis perbandaran Kajang. Dan sekumpulan hadirin, apabila menghadiri satu majlis perasmian sekolah di daerah Hulu Langat, juga dikasari oleh kuncu-kuncu Nooma pada tahun 2012. Laporan polis dibuat oleh ahli majlis. Malahan Yang Berhormat Sekincan juga membuat laporan polis. Sehingga sekarang, eleh kunci apa pun tidak berlaku. Bila polis tidak menahan sesiapa pun untuk dibawa suara siasat, tidak ada kertas pendakwaan daripada Imbalan Pertawar Raya. Sikit saja. Ya, silakan. You dah buat report polis. Bukan? Dah buat report polis. Tunggulah siasatan. Polis pun bukan senang-senang nak tangkap. Mesti ada saksi. Mesti ada evidence yang sesuai. Untuk sekarang ni, you nak apa? Jangan nak salahkan orang kalau sendiri pun samsing. Yang Berhormat, apa yang saya ingin kata? Saya belum habis lagi. Bagilah sikit lagi. Tadi Yang Berhormat, kalau kita dah serah pada polis, biar polis uruskan. Tunggu keputusan polis. Kalau kita dah serah pada mahkamah, biar mahkamah uruskan. Barulah kita dipandang mulia dalam dewan ni. Bukan merapu tak tentu kira. Okey, kenapa Yang Berhormat? Saya minta pencelahan. Yang Berhormat, ini tanya saya seorangnya. Ya, Kampung Tunku. Ya, untuk maklumat Kampung Tuan Tunku, berkenaan kes saya kena pukul oleh Samsing gangster daripada Tanjung Karang yang diketuai oleh setiausaha politik Samsing Long Omar, Dato' Safi Asmawi. Sudah 20 bulan sampai hari ini, laporan polis dibuat dan kemudiannya kawat cam dua kali dibuat. Ada saksi saya ketua kampung, tetapi orang yang hendak dicam tu tak datang. Dua kali dah. Hendak dicam tak datang, polis tak keluar waran tangkap. Ini sebenarnya untuk makluman Kampung Tunggu. Terima kasih. Yang Berhormat, saya sebenarnya mempunyai persoalan yang sama. Mengapa agaknya polis mengambil masa yang begitu panjang untuk boleh minta penjelasan? Okey, Tunggu. Sikit. Saya rasa isu ini telah pasal Kinchan tadi lah, saya nak sebut juga. Yang Berhormat, tadi saya sudah memberi peraturan, Tuan Speaker, peraturan. Okey, terima kasih. Ikut peraturan 31, seseorang ahli hendaklah... Nantilah Tuan Speaker memanggil lagi. Okey, sila. Sorry. Speaker belum sedia lagi. Okey, Tuan Speaker, untuk peraturan 361, seseorang ahli hendaklah menghadkan percakapannya kepada perkara yang dibincangkan saja dan tidak boleh mengeluarkan apa-apa perkara yang tidak berkaitan dengan perkara yang dibincangkan itu. Yang kedua, 362, tidak boleh disebutkan apa-apa perkara di dalam sedang dalam timbangan mahkamah sekiranya pada timbangan pengurusi harus merosakkan kepentingan pihak yang berbicara itu. Faham? Kamu tunggu. Nanti ya. Yang pertama saya setujulah. Saya rasa kamu tunggu jangan pergi jauh sangat ya. Tolong balik ke pangkal jalan. Yang kedua tu saya tak faham ya. Jadi ya, lepas ya. Okey, setuju ya. Baik. Sila balik ke pangkal ya. Balik pada pokok perbincangannya. Ya, saya akan cuba tekatkan dengan sepenuh hatinya tentang perbelanjaan, perbekalan. Ya. Iaitu berkenaan dengan keadilan sejaga, dengan perbelanjaan dan pentadbiran yang efisien, berhema. Tapi yang Tuan Speaker, saya ada satu lagi contoh yang saya rasa saya tidak boleh sembunyikan. Ianya memang berkaitan langsung dengan keberamanahan pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor. Yang ada masalah dengan ahli Jabatan Undangan Negeri daripada Barisan Nasional ini bukan hanya mereka yang saya sebutkan tadi saja. Kita ada juga satu contoh yang saya rasa agak baru. Ketua Pembangkang Dewan Negeri Selangor iaitu Adun Sri Sedang. Beliau juga tidak ketinggalan sebagai individu yang begitu pandai mengaup keuntungan mudah dengan menjual tanah kerajaan. Ini berkaitan dengan perbelanjaan dan aset kerajaan. Tuan Speaker, tanah yang saya katakan di sini adalah tanah di Selangor Science Park 2 yang diberikan kepada Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor, PKPS, bagi pembangunan pendidikan sains sebelum dijual kepada sebuah syarikat bernama Nikmat Inai Sdn Bhd
dengan harga 5.6 juta ringgit pada tahun 2006. Di mana Yang Berhormat Tari Seri Sedang yang sehingga sekarang masih tidak hadir untuk mengambil bahagian dalam perbahasan ini. Beliau sendiri merupakan ahli lembaga pengarah dan juga merupakan pemegang saham terbesar kepada syarikat ini. Apa yang menghairankan kita ialah dana ini dijual kepada syarikat ini pada harga 5.6 juta ringgit. Kemudian tanah ini dijual balik kepada PKPS dengan harga berapa? 19.2 juta ringgit. Begitu besar margin keuntungannya. Begitu besar sekali. Hanya dengan membeli tanah daripada kerajaan dan menjual balik kepada PKPS. Kalau slogan Barisan Nasional ialah Satu Malaysia. Di sini saya kata bukan Satu Malaysia, tapi ialah Sapu Malaysia. Bukan Salam Satu Malaysia, tetapi Salam Sapu Satu Malaysia. Satu Malaysia kasih sapu. Tuan Speaker, belum cukup lagi, ada lagi. Ahli Parlimen UMNO untuk kawasan Sabah Bernam yang juga merupakan mantan adun Sungai Air Tawau. Ini apa berkaitan dengan ucapan ini saya belum habis tanya ni. Ini apa berkaitan dengan rang undang-undang pembekalan tambahan? Tidak ada. Maaf, saya mohon maaf kerana kes ini telah dibawa ke mahkamah dan beliau telah disabit bersalah, tapi beliau membuat rayuan. Jadi saya tidak boleh sentuh kes ni. Jadi saya ambil keluar. Okey. Telah disabit bersalah. Okay. Contoh yang seterusnya, masalah banjir. Ini juga berkaitan rapat dengan angkara politik oleh pemimpin-pemimpin daripada Barisan Nasional. Rakyat di Kelang dibelunggu dengan masalah banjir sejak dahulu lagi. Apa yang berlaku ialah mantan adun bagi kawasan Bandar Maran iaitu Datuk Tay Kim Poh telah memohon kepada Kerajaan Persekutuan sejurus lepas PIU yang ke-12 supaya peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan untuk membasmi masalah banjir di Kelang dan juga di Kapal Barangkali dibatalkan serta-merta. Dan ini juga menyebabkan, mungkin merupakan salah satu sebab berlakunya masalah banjir di Kelang beberapa bulan yang lalu. Ketengku? Ya. Saya rasa nampaknya adun-adun sebelah kerajaan ni masih belum lari daripada stigma sebagai pernah menjadi ahli pemanggang dahulu. Setiap apa yang berlaku di Selangor, baik musibah, baik apa, semua salah UMNO. Jangan habis. Sehinggakan dia buat apa? Dia buat hal dalam jamban pun salah UMNO. Saya tak kisahlah you nak salahkan UMNO atau you nak sokong sangat Pakatan Rakyat apa, sokonglah. Tapi jangan hal-hal melibatkan bencana macam tu you nak salahkan pada UMNO. Sedangkan you tak mengurus dengan betul sebenarnya. Ini soal nak sokong LGBT ke lewat ke, sokonglah. UMNO tak kisah. Tapi saya, jangan salahkan kita. Jangan menyimpang jauh. Saya sudah cuba memperbetulkan ucapan saya supaya lebih dekat pada isu yang kita bahaskan ini. Saya hanya mengatakan bahawa ini mungkin salah satu sebab ataupun punca kepada banjir yang berlaku di Kelang. Memang pun yang Muhammad Bandar Maran berkata demikian. Dan ini adalah bukti di mana adanya permohonan daripada Datuk T. Kim Poh, mantan adun MCA bagi kawasan Bandar Maran, memohon membatalkan peruntukan ini. Jadi saya tidak fitnah dan ini adalah fakta. Maksudnya, walaupun begitu, dan apakah saya yang apakah ada ini? Ya, Jom Mat. Kuala Kubu Baru. Tapi saya rasa Tuan Speaker, saya telah memberi banyak peluang. Kalau ada satu beli juga. Saya nak tanya satu kali saja. Satu kali. Lastnya. Okey, last kali ya. Okey. Ini bagian. Tuan Speaker, terima kasih.
Di sini saya juga ingin membangkit satu perkara. Bahawa kerajaan pusat telah meluluskan lesen UiTM di Serendah. Mengapa tanah untuk membangunkan maktab ini universiti UiTM ni dibatalkan oleh kerajaan negeri kerana tak beri tanah? Jawab. Ya, saya ingat Yang Berhormat tanya tentang banjir. Tanya pula tanah UiTM di Serdang. Mana saya tahu? Saya tidak tahu. Tapi Yang Berhormat boleh tanya nanti. Sepatutnya Yang Berhormat perlu masukkan isi ini dalam ucapan Yang Berhormat, perbahasan Yang Berhormat tadi. Tapi Yang Berhormat tidak masuk. Jadi saya tak boleh buat apa-apa. Dia sama tak? Dia sama. Itu berkaitan dengan bekan perbelanjaan. Kalau tanah itu dibangunkan saya bagi untuk UiTM, pendapatan negeri tambah. Cukup. Tenang. Duduk dulu. Ya. Baik dulu. Sri Muda yang bangun dahulu. Ya, sila. Sri Muda ada apa ni? Engkau siapa ni? Ini sekarang ni siapa nak dengan siapa ni? Ini sekarang ni siapa nak cakap ni? Baik, semua duduk. Sima duduk. Sungai pilih. Jangan cabar. Di sini tak ada nak tawar-menawar, tidak ada. Saya suruh duduk, semua duduk. Jangan tunggu orang lain duduk baru duduk. Ini bukan pasar malam, tak ada tawar-menalar. Sungai Pilik, saya suruh duduk, sudah diam dah. Duduk dulu. Duduk, faham tak? Duduk. Tahu duduk tak? Tahu bezakan duduk dengan bangun tak? Saya suruh duduk tau. Dah, duduk. Duduk. Duduklah. Itulah duduk. Ini betul, ini duduk. Baik, Sri Muda. Ada apa ni? Terima kasih Yang Berhormat Tuan Speaker. Saya nak mencelah dengan mengemukakan pertanyaan kepada Kampung Tunggu. Kampung Tunggu, setuju tak? Saya telah memberi kebenaran sejak lama lagi. Tuan Speaker pun dah bagi kepada saya. Saya cuma tahu. Saya cuma tanya kenapa bangun. Sekarang nak minta jalan, ya, saya tanya Kampung Tunggu. Saya kurang dengar hari ini. Sama macam Batang Kali. Batang Kali pun kurang dengar seperti saya hari ini. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Speaker. Saya nak mencelah kepada apa yang disebut oleh Kampung Tunggu tadi. Persoalan yang dikemukakan oleh rakan-rakan kita di Sungai Pelik, Kuala Kubu, Batang Kali, yang akan tanya. Tenanglah. Kita Sungai Pelik, Sungai Pelik. Tenang, saya mintalah. Saya bagi peluang untuk semua nak celah, nak bantah. Semua saya bagi. Jangan duduk dan buat bising. Tolonglah. Bila saya adil, saya buat adil. Kalau nak buat macam gini, saya terus nak ambil tindakan tegas, saya tanda. Saya bagi peluang. Ya, tadi Kuala Kubu baru bangkit peraturan tetap, saya pun setuju. Kalau ikut cara dulu tak ada. Pembangkang punya semua tak ini, saya buat dengan adil, jadi dengarlah. Tolong. Tolonglah. Nah, tengok. Baru saya tegur, jangan duduk cakap begitu, janganlah. Jangan. Antara adun boleh gaduh semuanya, tapi jangan gaduh dengan speaker. Speaker cuba nak adil, ya. Baik, sila. Yeah. Baik, terima kasih Tuan Speaker. Saya hormat Tuan Speaker. Saya pun dah tak ada nak tanya dah. Terima kasih banyak. Okay. Jadi izinkan saya teruskanlah. Jadi Tuan Speaker. Ya, ada apa? Sungai Pilih. Ya. Ada apa? Mohon celah. Okey, silakan. Okey, baik. Terima kasih Tuan Speaker. Yang tadi saya tak puas hati kerana Sri Muda minta saya duduk sedangkan dia sekarang dah lalulah. Okey. Setuju Tuan Speaker, kena setuju. Kena kita pandai. Setuju. Perkara yang berlalu biar lalu. Baik, ya, perkara yang baru. Benda yang lalu biar dia lalu, jangan sebut-sebut saja. Okey, soalan saya, kalau nak tanya Yang Berhormat dekat sini MCA, siapa dia? Tekimpo ke? Bukan kan? Bekas adun kawasan Pantai Maran, tanyalah dekat sana. Jangan buat dekat sini tanya KKB, tanya Sungai Pelik. Janganlah. Dan kepada si muda ni, saya tak cakap apa pun tadi ada, sampai sekarang. Ada kata dah lalu, betul dah lalu lah. Baik. Tanyalah. Cukuplah, sila tu. Cukup. Cukup saya, baik. Jawab. Saya tidak perlu tanya. Saya tidak tanya Yang Berhormat Sungai Pelik ataupun Kuala Lumpur Baru. Saya hanya berkata bahawa ini adalah apa yang berlaku. Jadi, Yang Berhormat, apa yang prinsip ataupun semangat sebenarnya lebih besar ialah, kalau Barisan Nasional pernah memperjuangkan prinsip rakyat ditahulukan, maka nasihat saya kepada Yang Berhormat dari Barisan Nasional ialah, jangan biar ini berlaku. Kalau Kerajaan Persekutuan sudah janji nak bagi, kita perlu tunaikan janji itu. Ya, betul tak? Nah, ini adalah prinsip kita sebagai seorang yang efisien, yang bertanggungjawab. Tapi apa yang berlaku? Satu lagi contoh, Yang Berhormat sekalian dan juga Tuan Speaker, tentang
jambatan ketiga di Kelang yang pernah saya panggilkan di sini. Sampai sekarang pun belum lagi bermula projek ini. Barisan Nasional telah menabur janji kepada rakyat di Kelang bahawa akan dibina jambatan yang ketiga bagi menyelesaikan masalah kesesakan trafik di Kelang. Malangnya 4 tahun sudah berlalu, 1, 2, 3, 4. Tahun depan tahun kelima. Satu patang besi pun belum dapat saya nampak. Apa telah berlaku dengan jambatan ini? Mana yang perginya yang janji? Bila Yang Berhormat ucap, Peraturan 35 Golongan 1 mengarahkan ucapan kepada speaker. Ha. Kalau Yang Berhormat mengarahkan situ, patutlah sebelah situ marah. Ya. Maaf, saya mohon maaf. Saya ingat saya boleh dapat jawapan daripada mereka. Tapi apapun sekali, Tuan Speaker. Ikut peraturan, ya? Ya. Saya akan ikut peraturan. Saya terima dengan hati yang terbuka semua nasihat daripada Yang Berhormat Tuan Speaker. Jadi, Tuan Speaker, apa soalan saya lah? Adakah UMNO dan Barisan Nasional, mereka tidak berasa malu ke apabila mereka masih berani memasang billboard dengan perkataan janji ditepati, Tuan Speaker? Mana janji ditepati? Janji seperti ini belum lagi ditepati. Saya minta, Tuan Speaker, kalau boleh, ahli-ahli kita daripada sebelah sana boleh membantu sampaikan mesej ini kepada Kerajaan Persekutuan, bina jambatan yang ketiga ini dalam masa yang terdekat. Ya. Boleh aku tunggu. Mohon izin. Saya rasa saya telah memberi banyak laluan, tapi apa pun sekali, patang kali belum berucap, nanti boleh berucap. Saya nak bertanya. Lagi. Speaker, saya nak bertanya. Saya ingin masuk ke topik yang seterusnya. Takkan takut okay? Kot. Nanti dah. Jangan bimbang. Jadi ada juga penakut di dalam dewan ni, ya. Jadi semalam berlangsungnya satu perbahasan antara Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Ning dengan Presiden MCA. Dan dalam perbahasan ini ada tertimpul satu isu yang berkaitan dengan negeri Selangor, iaitu isu tentang hutang talam kepada kerajaan negeri. Dan perkara ini telah dibangkitkan. Isunya adalah sangat jelas, iaitu isu ini langsung tidak ada kena mengena dengan kaedah wrong tripping ataupun cerita tonging RM1 bilion untuk membayar ataupun bail up syarikat talam. Tuan Speaker, isunya hanya satu saja, iaitu MCA dan Barisan Nasional dalam skala ketandusan ideanya untuk menawan hati pengundi-pengundi Tionghoa demi survivalnya, mereka terpaksa mencari sesuatu untuk mengucar-kacirkan kerajaan Selangor. Ya, Yang Berhormat. Ya, silakan. Terima kasih, Yang Berhormat, Tuan Speaker. Yang Berhormat ada sebutkan tadi tentang adanya dalam perdebatan itu disebutkan berkaitan dengan hutang talam. Soalan saya ialah, yang membangkitkan perkara ini adalah seorang pemimpin daripada negeri Johor, daripada MCA negeri Johor. Apakah ini membawa maksud yang MCA di negeri Selangor dan pembangkang di negeri Selangor ini sudah ketandusan pemimpin yang boleh mengemukakan dan mengetengahkan persoalan ini? Terima kasih. Itu sebabnya apabila isu ini dihangatkan semula, saya semak handset pada tahun 2009, Puan Speaker. Saya mendapati adun-adun daripada Barisan Nasional, khususnya adun daripada MCA pada masa itu langsung tidak menyentuh tentang isu ini. Jadi saya berasa sangat hairan apa telah berlaku dengan MCA Selangor, dengan dua orang adunya di sini. Mengapa isu ini tidak dipangkitkan pada 2 tahun yang lalu di Dewan Yang Mulia ini, dan ianya hanya dipangkitkan di Dewan Yang Mulia ini pada hari ini selepas dipongkarkan kononnya oleh seorang wakil rakyat yang bukan berasal dari Selangor. Mereka ingat mereka dapat durian untuk Kuala Kubu baru. Ya. Terima kasih, Tuan Speaker. Saya ingat kalau kita balik dengan handset, kita jelas bahawa Yang Amat Berhormat Menteri Besar, kenyataan dia kata dia akan kemukakan buku putih 2010. Maka sekarang 2012. Kami dah bagi peluang 2 tahun untuk jawab, untuk kemukakan kertas putih, buku putih. Tapi hari ini tak ada. Maka kami terpaksa, saya nak bagi tahu, saya besok akan buat satu kenyataan apa lagi. Manya hal lagi kami akan bongkar isu talam.
Tunggu, jangan takut. Ada masa. Itulah sebabnya Yang Berhormat dari Ijoh telah mengatakan bahawa kalau MCA ada apa-apa bentuk maklumat yang hendak dibongkarkan, teruskan. Kalau Yang Berhormat dari Kuala Kubu Baru mempunyai fakta, maka bongkarkan. Dan kerajaan negeri akan memberi respon yang sepatutnya. Dalam satu isu yang saya ingin bagikan di sini ialah, wakil rakyat yang bukan berasal daripada Selangor itu mengatakan bahawa Selangor memberi sebidang tanah di Pestari Jaya dengan harga yang lebih tinggi daripada harga pasaran. Tetapi isu ini juga pula dimaklumkan kepada khayalan ramai oleh Ahli Yang Berhormat, Ahli Parlimen dari PJ Utara, bahawa jumlah tanah yang terlibat 13 keping tanah, keseluruhannya 12 keping tanah yang lain kita beli dengan harga yang lebih murah, jauh lebih rumah. Kalau dikira semua sekali, harga yang dibayar oleh kerajaan negeri adalah lebih rendah daripada harga pasaran. Jadi ini adalah satu-satu contoh Yang Berhormat. Fakta yang Yang Berhormat ada pada tangan kamu itu mungkin fakta yang kurang pernah ataupun tidak menyeluruh. Yang Berhormat ingat kamu mendapat durian runtuh, tapi rupa-rupanya durian itu tidak berisi. Dalam bahasa Cantonese, ianya bermaksud iba cap tau seikai dimci cekai hai fakman kai. Okey, Tuan Speaker, boleh saya cerah? Ya, silakan. Saya pun nak tahu apa durian itu. Saya pun minat tahu apa durian itu. Siapa yang cap tau? Kami mesti ada berasas kerana kita dapat maklumat daripada Mitra Valuewell and Property Consultant Berhad. Dalam dia punya tanah tu hanya menilai RM60,000. Dalam masa dalam cakalan bank, institusi kewangan. Mengapa kita beli harta dalam cakalan institusi kewangan tu lebih mahal hingga kita beli RM80,000? Saya rasa kalau boleh Bukit Tunggu kena tanya Tony Puah. Seolah-olah kata dia pakar accountant, bahawa Tony Puah juga mengaku bahawa mereka telah lebih belanja RM42 juta untuk memberi sekeping tanah Pestari Jaya. Yang nampak, ini kerbau pun ada. Kawasan berlombong, tak ada hasil pasir, tinggal lumpur saja. Ha, ini kalau tak, saya boleh menghancurkan satu pertandingan pancing di sana. Saya boleh menjemput Kampung Tunggu, marilah sama-sama kita pancing ikan di kolam ni. Ini. Ha. Saya ingat, Yang Berhormat, Kuala Kubu Baru hanya berminat untuk mengadakan pertandingan pekarang, mengarang ataupun pertandingan menulis kerana saya difahamkan beliau memang pandai untuk mengadakan pertandingan ini. Apapun sekali, seperti apa yang saya katakan tadi, bahawa jumlah transaksi yang terlibat, jumlah tanah yang terlibat, bukan satu-satu yang tanah saja. Ada 13 keping tanah. Dan apa yang saya ingin katakan di sini ialah, Tidak. Saya rasa Bukit Tunggu apa bukan yang saya ingin awak orang yang sesuai untuk jawab. Biar Menteri Besar jawab. You jangan pandai-pandai. Kalau isu ini melibatkan pembaziran wang rakyat, kalau kita baca Malaysia kini, mungkin Selket akan membuat mesyuarat. Dan Selket, siapa anggotanya? Yang Berhormat Kuala Kubu Baru, kalau saya tidak silap, adalah salah seorang anggota Selket. Jadi adakah Yang Berhormat Adun dari Kuala Kubu Baru memainkan peranan kamu sebagai anggota dalam Selket untuk menyemak perkara ini? Sudah 2 tahun Yang Berhormat tidak membangkitkan isu ini. Tiba-tiba pula sekarang ini ingat dapat durian runtuh, tapi rupa-rupanya durian tidak berisi. Jadi Yang Berhormat, Tuan Speaker, saya ingin teruskan dengan ucapan saya ini. Tuan Speaker, jadi penjelasan. Tidak. Maafkan saya kerana saya sudah memberi banyak peluang kepada semua. Saya belum diberi peluang lagi lah. Semua selalu. Sama saja, tak apa. Yang Berhormat belum berucap lagi, boleh masukkan soalan itu dalam ucapan Yang Berhormat. Jadi apa yang saya panggilkan di sini ialah, isu talam ini adalah satu isu yang hanya merupakan satu isu politik saja. Ia bukannya satu isu yang betul-betul berkait rapat dengan ketulusan pentadbiran kerajaan negeri. Kerana kalau kita lihat isu ini, kalau kita teliti isu ini, kerajaan mendapati syarikat talam berhutan dengan kerajaan pada tahun 2009. Dan setelah berbincang dengan syarikat berkenaan, nilainya yang telah disahkan ialah RM392 juta. Talam perlu membayar balik wang berkenaan dalam pelbagai bentuk seperti tunai, aset dan tanah dan sebagainya.
Tiba-tiba MCA berkata, ini adalah satu bailout. Angka ini kemudian bailout RM1 bilion. Angka ini kemudian bertukar-tukar. Sehingga sekarang ini kami sebenarnya keliru. Apa yang ada pada MCA? Kemudian konsep round tripping. Ini disalah tafsir menjadi double counting. Jadi apa sudah berlaku dengan pemahaman? Adakah round tripping ini sudah round the world? Semua sudah pening. Jadi MCA pun tidak tahu membezakan apa maksudnya round tripping ini. Jadi, Tuan Speaker, saya rasa ini adalah apa yang saya ucap kenaan dengan prestasi Yang Muhammad dari ADUN Barisan Nasional. Dan saya berharap isi ucapan ini akan dijadi pedoman sentiasa kepada kita sebagai ADUN untuk melaksanakan tugas kita sebagai wakil rakyat. Kamu nunggu tertarik dengan tindakan kerajaan untuk memberi perbekalan tambahan kepada pembangunan modal insan, di mana perbekalan sebanyak 8.2 juta telah dibelanjakan untuk tujuan rekupan tabung kumpulan wang biasiswa negeri dan juga sejumlah 10 juta untuk membiayai penambahbaikan infrastruktur Unisel. Selain itu, peruntukan juga diberi kepada sekolah-sekolah SJKT, SJKC dan SAA, Sekolah Agama Rakyat, untuk tujuan pembangunan. Maka dengan itu, cita-cita murni yang tersirat di dalam perbekalan tambahan ini perlu disokong. Rata-ratanya, semua ini adalah seraras dengan konsep buku jingga Pakatan Rakyat yang memberi banyak penekanan kepada pembangunan modal insan. Oleh itu, adalah menjadi saranan saya kepada Kerajaan Selangor, iaitu memandangkan tetapi peningkatan dalam prestasi kewangan, maka apa salahnya untuk kerajaan menambahkan peruntukan untuk pembangunan modal insan? Saya juga ingin bercadang, selain daripada Unisel, kerajaan harus memberi lebih banyak tumpuan kepada kursus-kursus vocational. Kita mempunyai sebuah college bernama Impens International College yang mempunyai tanggungjawab besar untuk membangunkan pendidikan vocational. Oleh itu, saya meminta kerajaan memberi perhatian dan memberi peruntukan yang lebih banyak kepada Impens. Kerana sekarang ini Impens berada di Kuala Selangor, adalah menjadi harapan saya supaya remaja-remaja anak-anak Selangor di kawasan bandar seperti di Klang, di Shah Alam, di Petaling Jaya, di Ampang dan sebagainya juga mempunyai peluang untuk menikmati pendidikan vocational yang bertaraf tinggi dengan yuran yang lebih murah daripada kolej-kolej swasta. Sejarah telah membuktikan bahawa negara-negara yang mempunyai kemahiran teknologi yang tinggi juga mempunyai sistem pendidikan vocational yang kukuh. Ambil contoh seperti negara Jepun, di mana pelajar-pelajar sekolah menengah akan melalui latihan vocational sekurang-kurangnya selama 2 tahun sebelum diserap ke dalam sistem pendidikan tinggi di negara itu. Negara Jerman, pendidikan vocational juga telah diserap ke dalam pendidikan utama mereka dan ianya dikendalikan secara bersama, iaitu oleh kerajaan, oleh pihak korporat dan juga kesatuan sekerja. Jadi ini menunjukkan hubungan yang begitu rapat antara pendidikan dengan industri. Dan ini juga menyebabkan, merupakan sebab mengapa negara Jepun dan Jerman ini dapat menjadi gegarsi negara-negara berteknologi tinggi. Hari ini kalau kita lihat krisis euro, negara Jerman sajalah yang masih belum dibelenggu dengan masyarakat ini. Ini kerana mereka mempunyai foundation dengan izin ekonomi dan teknologi yang tinggi sehingga mereka mampu berdaya saing dengan negara-negara yang lain. Jadi itulah apa yang saya ingin panggilkan dalam ucapan saya. Saya berterima kasih kepada Tuan Speaker kerana memberi masa yang cukup panjang kepada saya. Jadi sebagai ADUN, saya mengakui mungkin saya ada silap seperti apa yang saya lakukan tadi. Saya mengaku dengan hati yang terbuka. Kalau saya silap fakta dan dapat dibuktikan, saya mengaku. Tapi kalau kesilapan itu adalah disengajakan untuk tujuan politik, saya rasa kita semua tanpa memilih parti politik perlu menghindari daripada sikap yang tidak betul ini. Sekian, terima kasih. Saya mohon menyokong. Tuan Speaker. Ya, teratai.
Terima kasih Tuan Speaker kerana memberi peluang kepada teratai menyertai perbahasan ini. Sebelum saya masuk ke topik yang saya ingin bangkitkan, saya ingin nak respon sikit terhadap apa yang dipanggilkan oleh Yang Berhormat Kuala Kupu baru. Sebab saya masih ingat pada tahun 2009 apabila Yang Amat Berhormat Menteri Pesan memberi satu lecture dengan izin kepada kita semua mengenai transaksi dalam isu talam dengan mengambil alih aset itu. Dia sudah memberi satu lecture yang agak panjang dan lebar, hampir satu jam. Tapi saya juga ingat pada masa itu semua pembangkang mungkin sudah ponting ke atau hilang diri. Itulah kenapa mereka tak faham. Masih nak panggilkan isu yang sudah dijelaskan banyak-banyak kali. Tak cukup lagi. Saya rasa teratai dia ada salah faham sikit. Kerana 2009 itu adalah cadangan daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Teratai. Belum ada transaksi lagi. So cadangan memang cantik. Kita tak tahu apa isi dalam. Macam orang nak cadang kahwin, kita tak tahu selepas kahwin macam mana. So itu sebab juga 2009 hanya cadangan untuk nak meselamatkan talam. Tapi 2010 sudah nampak transaksi. Maka kita, itulah masalah timbul di transaksi 2010. Faham? Saya rasa yang berhormat Kuala Kupu baru kalau tak cukup boleh bahas lagi lah sebab hampir 2-3 jam pun nampak muka Yang Berhormat saja. Jadi kalau tak cukup boleh masuk lagi. Yang saya nak sebut adalah apabila Yang Amat Berhormat Menteri Besar menjelaskan isu ini, kebanyakan semua ini dari Barisan Nasional semua ponting. Itu yang penting. Jadi apa-apa isi kandungan pun tak faham. Sekarang nak ulang lagi apa yang dicerita sebelum ini. Tapi tak apa, saya percaya Yang Amat Berhormat Menteri Besar akan jelaskan ini sekali lagi. Kalau tak cukup lagi, saya rasa boleh mengadakan satu kursus seminar untuk pihak pembangkang sahaja. Tuan Speaker, di sini kereta ingin membangkitkan isu yang berlaku dalam draft rancangan MPAJ dan pelaksanaan. 3 tahun sebelum ini, satu draft rancangan MPAJ dibangkitkan pada tahun 2009. Pada masa itu, ramai penduduk memberi pandangan dan pandahan. Jadi pejabat saya pun mengadakan 3 kali panggil untuk memperkenalkan draft tersebut dan memberi penerangan kepada penduduk.